Asik nih. Behavior discuss number 5. Nih, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada dua ikan. Tuh, udah godek-godek. Nah, mereka itu lagi masang. Dan kelihatannya udah jelas ya, yang godek-godek tadi belakang itu betina, yang ini jantan. Nah, teman-teman lihat nih bentar lagi. Ini ada ikan lain mendekat, tuh. Udah mau dihantem. Ini adalah behavior discus waktu awal masang. Nah, teman-teman lihat, ikan yang lain, mereka juga tahu diri. Kecuali yang iseng ya, kayak gini. Ini mungkin jantan masih mau ngadu dominasi sama jantan yang ini. Jadi kita lihat nih, biasa disontok. Tuh, betinanya galak. Nah, kalau udah kalah, mereka akan mundur. Nah, berduaan akan cari pojokan. Nah, mereka ini biasa akan mencari tempat yang lebih gelap. Kebetulan, akuarium gua kan lakbannya harus gua cabut. Nah, itu dianggap media mereka akan bertelur. Si super galak. Teman-teman yang lainnya udah pada menyingkir, kecuali yang ini nih, babon ini iseng bener. Gitu. Nah, ini sih proses mungkin bisa sehari, dua hari, sampai nanti akhirnya mereka bertelur. Gitu. Oke, sampai jumpa di diskus behavior selanjutnya.